kilo. Berapa? 1,5 kilo. 1,5 kilo? Kurang lebih. Perginya doang? Iya. Berarti pulang 3 kilo? Nah. Abang sini aja dong jalannya biar kita masuk frame. Abang aneh aja, abang mau kesana. Abang malu. Ani juga malu. Makanya pakai masker. Kalau nggak pakai masker, Ani juga malu, abang. Anginnya masih kenceng ya? Masih kenceng ya, apa ya, bunyi-bunyi gitu enggak. Belok kanan. Itu rumahnya Pak Zubair, belok kiri. Rumahnya siapa? Pak Zubair. Pak Zubair? Siapa tuh? Yang abang bilang kemarin di buka toko online. Oh. Oh ya, tadi belum pembukaan. Kenapa? Halo Minasan, ketemu sama aku lagi, Rani. Ini udah hari keempat aku di Oita. Nyampe Sabtu, Minggu, Senin. Oh iya, hari ketiga aku nyampe di Oita. Ya udah sih abang, makanya udah nyampe hari ketiga di Jepang, dah tuh. Ya. Badainya sudah berlalu, sudah mulai terang, sudah mulai panas. Kemarin kan hujan tuh seharian. Sekarang kita mau ke Derex untuk belanja makanan. Nanti tonton terus ya Minasan sampai habis, dan please jangan lupa untuk di like, share, subscribe ya. Nyalakan juga loncengnya biar tahu video-video terbaru dari aku. Aku nemu ada padi sawah. Nih. Tuh. Nemu ada padi. Ya bener bang, berarti ini desa bang. Lihat sana lagi. Oh. Kita harus jalan di trotoar Minasan. Harusnya tadi nyuci ya bang. Di sini masih banyak tipikal-tipikal rumah. Kalau di Tokyo udah apa toh semua. Nggak deh, nggak semua deh.
kebanyakan udah foto. Di Ciba itu sebenarnya perumahan di Ciba. Coba. Ini tempat abang dulu. Ini taman kalau sore-sore orang-orang pada ngumpul gitu ya, Bang? Suka ada main skateboard dan segala macam. Oh, skateboard. Nama tamannya apa, Bang? Hoyo Park. Hoyo Park. Hoyo Koeng lah ya, Jepangnya. Hoyo Koeng. Hoyo Koeng. Hoyo itu nama daerahnya gitu. Nama taman. Oh, artinya ada nggak artinya? Oke, Bang. Ini rumahnya cakep banget, Minasan. Ini rumah Suneo ini. Rumah begitu lagi ada. Yang teman apa? Karangannya luas. Cakep rumahnya. Pachinko. Iya ya, orang Jepang suka banget sama pachinko ya. Itu yang abang bilang apartemen yang banyak orang Indonesia nya tuh yang banyak orang bahas tuh. Oh ini yang coklat ini. Orang yang ada di uang satu mang tuh. Ini zoom. Kok dia ada patung segala yang apa tuh ini ya gereja ya bang? Gereja. Itu orang yang ini yang ada di uang uang apa satu mam? Iya tahu. Kita sudah sampai Minasan di Derex. Orang Indonesia pas itu. Anak gede, oh iya. Kemarin kita beli futon di Good Day, cuman aku nggak berani nge-video karena diliatin. Di sini rata-rata pada pakai futon, nggak pakai kasur spring deh. Rata-rata. Bukan hampir semua. Hampir semuanya Minasan. Dan aku masih belum kerasan tidak pakai futon. Kita udah nyampe masuk. Sekarang kita nyari buah bang, boleh tuh bang, jeruk bang. Bilang, bilang, bilang. Kira-kira manis nggak bang? Jamur, jamur abang, jamur. Ini abang lagi kerja. Kalau abang lagi pengen foto, ini jalannya sendiri lurus terus tuh. Tadi kan boleh kita belok kanan kan? Dan lurus terus. Kan nemu stasiun. Kapten itu antar masuk dan masuk majelis sebelah kiri ada kayu. Abang, abang. Ini dikasih plastik atau ambil satu aja? Nggak dipakai plastik gitu atau satu lagi? Ambilin dong. Nggak, maksudnya kalau nih mau beli pakai plastik atau gimana? Langsung aja ambil aja. Oh, langsung aja. Daun bawang. Daun bawang. Tapi gede banget daun bawangnya. Ini daun bawangnya gede banget loh. Ini
wortel 239 yen. Telur tinggal sedikit kan yang abang itu? Ya. Udah beli lagi, beli lagi aja. Ini mau nggak? Ini mau. Satu apa dua? Satu aja. Ini nih. Abang mau ini bikinin atau gimana? Kalau mau mau tangan kan? Enggak. Tapi ini kan nggak bisa ngurusinnya, ini paling langsung ngebumbuin habis itu langsung ini olah gitu seperti ini gitu. Ini jangan, ini nggak bisa. Oh ini sushi. Oh ini nih, kalau mau ini nih. Cumi. Aja. Ini gak halal bang? Enggak. Yang itu ini nih, atas. Yang sayur-sayuran iya. Oh. Ini gelatin. Ini gelatin. Lagi. Ada? Enggak ada? Gak halal. Ini masih pisang pakai susu nggak? Hah? Pisang atau pakai susu? Pisang pakai susu. Susu pisang atau pakai susu gitu? Ya udah susu pisang mau. Oh. Oh. Ini keju nggak ada? Ini halal nih. Kiri. Mantap. Kan itu dia begini juga ini kan. Ini kan macam-macam kan. Ini. Ini. Mahal banget ya. Iya makanya enggak bisa. Mana susu pisang? Ada ya? Susu biasa enggak ada. Susu biasa enggak ada. Ini rasa apa? Biasa. Ya, ini nggak ngerti yang mana. Ini gini. Iya. Yang halal? Ini mau yang lebih begini apa yang? Yang mana? Yang ini. Yang kenapa emangnya? Lebih gitu nggak apa ukurannya? Kebanyakan nggak? Iya kebanyakan ya. Coba satu. Nah, es krim lagi, es krim. Enggak ada. Oh, ini ada. Benar. Vanilla apa ya? Oh. Apa vanilla? Coklat enggak ada. Atau enggak ada halal apa enggak? Ingredient sih. Namanya coba yang anu. Ini coba. Oh. Ini sebagai kita makan ini. Kacang merah mau. Ah, oh, enggak, ini enggak suka kacang merah. Maaf Bang, ini enggak suka kacang merah, Bang. Itu yang nginep mana? Yang coklat-coklat ini coklat bukan? Iya. Coba liatin atau enggak ini itu enggak tahu ini enggak tahu, meragukan ini sih insya Allah ya yang ini mau yang mana? Tapi gua gak tahu ya kalau dosa ya. Kalau ini. Ini gak boleh. Gak boleh. Gak acir. Oh. Udah mulai mendung lagi Minasan. Langitnya udah mulai gelap. Luar kayaknya. Kenapa? Iya, kalau menurut Zaki kemungkinan belum kelar badainya, masih ada sisa-sisa. Tapi
Tapi udah pasti besok aman kan Bang? Menurut BMKG apa ya? Itu akan cuaca segitu. Soalnya menurut perkiraan cuaca kan 2 hari, Minggu, Senin. Sekarang udah hari Senin nih. Di ujung itu ada gunung Minasan. Gunung apa Bang? Tahu nggak Bang? Ya ini kuburan Minasan. Assalamualaikum. Nah ini rumah si Sagi. Dia tingkat 2 lantai. Ya, sampai. Oke, Minasan. Udah sampai rumah. Ah, capek juga jalan pulang pergi total berarti 3 kilo ya, 3 kilometer. Oke, Minasan yang udah menonton, makasih ya. Arigato gozaimashita. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah, annyeong.